Kami sudah datang ke Bogor ini dan malam ini kami akan official training. Kami sudah mempersiapkan tim. Yang jelas kami akan berusaha, ya. Karena di sepak bola ini yang pernah saya katakan juga, sepak bola itu nggak ada hukum pasti, bisa saling mengalahkan dan dikalahkan. Tapi kami akan berusaha sekuat tenaga, semampu kami. Yang terpenting pemain bisa menjaga taktikal tim, ya, dari awal sampai akhir pertandingan. Ya, tentunya semua pemain dalam kondisi siap atas pertandingan melawan Persika besok. Dan tentunya teman-teman juga sudah mempersiapkan diri secara baik kemarin. Dan kita akan berusaha mengambil poin di sini. Karena beberapa poin yang kita ambil sangat bagus untuk kualitas selanjutnya. Ya, saya kira satu, ya, di pemain bisa menjalankan instruksi, ya, dengan, ya, meskipun tidak sempurna, tapi persentasenya besar mereka bisa menjalankan instruksi. Kedua, rasa percaya diri pemain tidak berlebih, ya, over confident, ya, tetap respect terhadap lawan. Jadi itu yang membuat kami punya kekuatan untuk bisa mengimbang mereka. Hal yang wajar, ya, setiap pelatih mengatakan itu karena itu adalah motivasi buat timnya sendiri, ya. Tapi kami juga punya target tersendiri, ya. Kami juga sudah evaluasi tim lawan, di mana tim lawan pun kan bisa menahan PSS, ya, di away kemarin, laga away. Jadi kami punya beberapa catatan, lah, untuk pemain mereka juga, ya, bagaimana kami menjaga pemain mereka, terus bagaimana, yang saya kira besok, pertandingan besok, siapa yang bisa memanfaatkan peluang, mereka yang bisa memenangkan pertandingan, ya. Terus Maitimo sendiri memang kami perlukan, dan Maitimo ini pernah bekerja sama juga dengan Persita, jadi saya kira adaptasinya tidak terlalu sulit. Ya, saya berpikir bahwa supporter ini kan pemain ke-12, ya, dari semua tim. Alangkah indahnya, alangkah baiknya mereka bersatulah, ya kan, rivalitas 90 menit, habis itu kita tetap saudara, ya. Ini sangat bagus, tapi saya sarankan tidak hanya untuk berdua saja, tapi untuk semua, ya, karena sepak bola ini nggak bisa dipisahkan dari itu, ya. Baik buruknya sepak bola kita, ya, ditentukan dari kompetisi kita, bukan hanya dari pemain, bukan dari pelatih, manajemen, tapi supporter itu sendiri, ya kan. Semua harus bersinergi ke arah positif.